Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقال حبيبه صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين جماعه صلاه الجمعه Masjid Raudhatul Falah Hadirahumullah. Dalam tahun Hijriah hari ini adalah tanggal 15 Safar 1445 Hijriah. Safar dalam urutan kalender Hijriah adalah bulan kedua. Pertama tahun baru Hijriah Muharram, lalu bulan kedua Safar, ketiga nanti Rabiul Awal atau Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Safar. Dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah terdapat Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika membahas tentang tradisi Arab Jahiliyah, bulan Safar dalam mitologi Arab Jahiliyah adalah bulan yang identik dengan apes, identik dengan tidak beruntung, identik dengan bulan sial, identik dengan bulan tidak hoki dalam mitologi Arab Jahiliyah. Dan secara penamaan Safar, secara linguistik bahasa Arab terdiri dari huruf Saf, Fa, Ra yang berasal dari Sifron menjadi Safar yang bermakna zon, non, atau kosong. Dinamakan dengan sifat safar, non, zon, kosong karena siapapun yang memulai usaha di bulan ini dipastikan tidak rugi seterusnya. Mitos ini berkembang mendadak dan turun-temurun mengakar sampai anak cucu bangsa Arab Jahiliyah dan sampai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Pertanyaannya, bagaimana bagi Rasul sebagai seorang anak kecil beranjak remaja lalu remaja lalu dewasa? Apakah bagi Rasul yang belum resmi mendapat SK kerasulan, belum usia 40, ikut serta terjawab dalam tradisi mitos ini? Masyur mitos ini dalam kitab Sirah Nabawiyah versi siapa? Ibnu Hisham, versi Ibnu Ishaq, versi Syekh Muhammad Al-Qudri. Kita semua tahu bagi Rasul menikah pertama kali adalah usia 25 tahun, dan itu berarti 15 tahun sebelum beliau resmi mendapat SK sebagai seorang Rasul. Karena kita tahu di usia 40 resmi beliau menerima SK sebagai Rasulullah. Di usia 25 beliau menikah, dan kita tahu
Sejarah bangsa Muslim mencatat baginda Rasul menikah pertama kali dengan ibunda Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha di bulan Safar. Artinya, sebelum beliau resmi menjadi Rasulullah, manusia remaja dewasa baginda Nabi tidak larut dalam mimpi yang sudah mendatangi. Dan bukan hanya itu, bahkan ketika mantu beliau meninggalkan sang putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhaha, itu juga di bulan Safar. Sementara saat itu anti mainstream, orang Arab bikin hajatan bulan Safar. Ini satu tanda bahwa baginda Rasulullah SAW tidak pernah terlarut dalam sebuah mitos yang sudah mendarah daging di bangsa beliau. Tapi Ustaz, kadang-kadang terjadi fakta mitos sudah terbangun puluhan ratusan tahun, 70-an, 10-an. Lalu ada orang berani melanggar mitos itu, nyatanya di lapangan banyak yang kena batunya. Bagaimana dalam pandangan Islam? Masyaallah, muslimin, Islam tidak mengenal hari apes, minggu apes, bulan apes, tahun apes. Sebagaimana baginda Rasul, bahkan sebelum jadi Rasulullah, beliau tahu bagaimana menyikapi sebuah mitos. Bukan baginda Rasul melanggar mitos, sopan gak boleh menikah, sopan gak boleh buka bisnis, sopan gak boleh mantu. Beliau bukan melanggar mitos. Tapi beliau ingin membuktikan kepada orang keburukan yang engkau bayangkan. Itulah yang mengundang semesta alam bekerja dan terjadilah sesuai yang engkau bayangkan. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melabrak sebuah mitos, sopan bulan siap beliau tetap menikah, beliau tetap mantu, tidak ada kesialan terjadi. Karena baginda Rasul tetap berhusnudzon kepada Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah pastilah yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala maklumatkan. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 46, wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Tidaklah Rabbmu wahai Nabi Muhammad curang terhadap hamba-Nya. Artinya Allah sangat profesional mengkondisikan takdir untuk hamba-Nya. Jika pun ada mitos orang melanggar lalu kena batunya, jangan-jangan dia tidak berhusnudzon kepada Allah. Mungkin lisannya bilang ah, semuanya atas kehendak Allah, gak ada hubungannya mitos ini saya langgar. Tetapi ada 1% keraguan dalam hati, jangan-jangan kena batunya, jangan-jangan kuat. 1% itulah yang membuat apes betul-betul terjadi. Masyaallah muslim, takdir baik buruk bisa diistilahkan atau boleh kita bahasakan. Bagaimana Anda mengondisikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi? Ustaz, dalilnya apa? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 7405, riwayat Imam Muslim nomor hadis 2675, riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 3603, hadis surah sahih riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3822. Bukan mana sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim plus dua imam lagi.
Dalam studi validitas sebuah hadis, statusnya sahihnya tertinggi hadis ini. Kami bacakan sabda dari Rasul. Hadis qudsi, Allah yang berfirman, redaksinya adalah dari Rasulullah. Ana ainda dhahi abdi bi. Bagi Rasul bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku Allah terserah hambaku membayangkan diri. Indonna khairan falahu, jika hamba selalu membayangkan yang baik, menjaga husnudzon kepadaku, yang aku takdirkan takdir yang terbaik untuknya. Indonna syarran falahu, kata Allah, jika hamba selalu negatif thinking, selalu membayangkan kegagalan dalam hidup, selalu pesimis menjalani kehidupan, selalu membayangkan buruk, tidak oke, apa suara kena bagus kualitas, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan takdirnya demikian. Masyaallah sini. Baik guru, Anda diberi pilihan untuk merencanakan, dan Allah Subhanahu wa taala merestui dan menginstruksikan kepada alam semesta untuk mengkondisikan restu itu. Itulah kenapa doktrin agama memerintahkan kita untuk menjaga husnudzon, untuk menjaga perasaan baik kepada Allah. Yang Anda bayangkan adalah takdir yang sedang Anda raju. Yang Anda takutkan adalah takdir buruk yang sedang Anda raju. Dan ketika terjadi, lalu kita merasa tidak pernah minta itu. Ngapain dulu menakutkan? Ngapain dulu khawatir? Ah, gak apa-apa, ini kan mitos. Saya percaya sama Allah 99% percaya sama Allah. Tapi ada 1% ketakutan, kekhawatiran yang satu itu loh, yang membuat alam semesta bekerja atas izin Allah, mengondisikan yang 1% itu ternyata begitu kuat. Jaga perasaan baik, itu adalah cara kita merajut takdir baik di masa depan. Adapun ketika kita bernegatif tinggi terhadap sebuah takdir, segera belokkan kepada bahwa Allah berjanji tidak pernah curang terhadap hambanya, lalu cari hikmahnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menajamkan mata batin kita untuk menangkap hikmah-hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika warhar. Inna syanaka huwal abtar. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
sallallahu alaihi wasallam ittaqilla al-ma'un al-hadith. Ma'asyiral muslimin, prinsip bekerja alam semesta atau dalam istilah agama disebut sunnatullah adalah sebagaimana yang tertuang Al-Qur'an surah Fussilat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi. Ini prinsip kerja semesta raya. Siapa yang melakukan kebaikan maka akan berdampak untuk diri. Wa man asaa'a fa 'alaiha. Dan siapa yang melakukan keburukan titenono balik ning awake dhewe. Ini adalah prinsip kerja alam semesta. Jika kita ingin beruntung, berbaiklah di mana pun kita berada, hati kita baik, pikiran kita baik, perasaan kita baik, laku kita baik, dan selalu menasihatkan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khathiat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimin wa'izzal islam wal muslimin. Allahumma ij'al min Indonesia baladan amina. Allahumma ij'al min Indonesia baladan amina. Rabbana ij'al min Indonesia baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa salamu 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَكْبَرُ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.